Nah, sambungannya tamu sudah pakai nah. Nah, belum terpasang lagi nah. Hujan lebat. Nah. Sambungannya dalam sumur. Nah, ini makanya kami kembali lagi kerjasama dengan Polres Reskrim dalam hal ini biar segera bisa menindaklanjuti laporan kami. Kalau kerugian materi berapa, Pak? Kalau kerugian materi secara umum 32 meter itu kita kalikan 350 ribu per meter. Yeah. Tetapi kalau soal meterannya masih murah saja. Yeah. Air yang terbuang, yang hilang itu kan banyak. Yeah. Di samping sia-sia juga kehilangan. Setelah kami koordinasi memang sudah ada beberapa pelanggan yang sudah melaporkan meter itu. Sehingga untuk menindaklanjuti itu, tentunya nanti beberapa laporan yang sudah dilaporkan itu akan kita kumpulir, akan kita tindaklanjuti, akan kita lakukan penyidik. Saya akan juga akan manggil di cara ini rata-rata dilaporkan ke Polsek. Saya akan manggil dari unit-unit Polsek untuk mengecek sudah sampai sejauh mana hasil penyelidikannya. Ya nanti apalagi ini kan jumlahnya sudah cukup banyak. Yang ada tentunya ini menjadi perhatian kita dan perhatian kita bersama-sama karena kemungkinan masyarakat banyak tentunya ya apalagi air terhilang dalam jumlah besar kan lumayan. Nah, sambungannya tamu sudah pakai nah belum terpasang lagi nah. Hujan lebat.